Me quedo entonces solo en un pan, ¿eh? Mekuan menunggang basikanya dengan laju purata X, ya. So laju dia X dari pekan P ke pekan Q sejauh 20 km, ya, jarak dia ada bagi. Dia mendapati masa perjalanannya boleh dikurangkan sebanyak 12 minit jika laju puratanya ditambah sebanyak 5 km sejam. Itu nilai X. Okey, so ini kita kena tahu formula laju, ya. Formula laju, cikgu tulis sini. Laju adalah jarak bagi masa. Okey, dalam ni dia ada dua situasi, iaitu dia dalam keadaan biasa. Laju ada dia bagi, iaitu dia kata X kilometer per jam, jarak ada, itu jarak daripada bandar P ke Q 20 km. Cuma masa dia tak bagi, ya. Masa kita letakkan sebagai T. Okey, daripada sini kita kena formkan formula, iaitu laju adalah X, jarak dia 20, and then masa dia T. Kita dapat persamaan pertama. Okey, dalam situasi kedua pula dia kata, okey, laju dia kalau ditambah sebanyak 5 minit lagi, 5 km per jam lagi. Tadi laju asal X, so laju dia dah bertambah, kita tambahkan 5, jarak tetap sama iaitu 20, dan masa dia berkurang. Masa tadi T, tapi dia berkurang selama 12 minit, ni minit kena tukar jam lah, sebab kita punya unit kita kilometer per jam, jadi kita kena tukar pada jam lah. T ni dia dalam jam, ya. So 12 kita bagikan 60, kita dapat 0.2, cikgu tulis dalam desimal lah, jadi mudah. Ok, kita dapat persamaan. Ok, kita formkan formula. Laju adalah X tambah 5, and then laju jarak per masa, itu jarak dia tetap 20, masa adalah ni, T tolak 0.2. So ni persamaan dia, tapi cikgu kemaskan dulu lah, tak serabut. Ok, ini pergi sebelah jadi darab, kita akan dapat X tambah 5, kita darabkan dengan T tolak 0.2, kita dapat 20. Ok, expandkan ni dulu, dapat XT ni, darab ni dapat negatif 0.2X, ni ada 5 pula darab T, dapat 5T. T darab dengan kosong ni dapat 1 sama 20. Ok, kita samakan semua ke tepi, so kita akan dapat XT 0.2X tambah 5T, ni pergi sebelah akan jadi tambah, so dapat tambah dia dapat 21. Ok, dapat persamaan kedua. Ok, daripada sini kita ambil, kita nak cari X, cari X, jadi maksudnya kita hapuskan T, jadi kita substitutekan T tu. T
So kita dari satu tadi, T kita akan dapat satu T pergi atas, X bagi bawah, jadi bahagi 20 bagi X ni, siap sikit yang satu tadi ni dari satu ni. So kita dapat persamaan 3 ni, dan kita gantikan ya. Gantikan persamaan 3 tu dalam yang kedua. X T itu adalah 20 per X, and then tolak dengan 2X, tolak campurkan dengan 5T. 5T itu adalah 20 per X, sama juga dengan 21. So, ini boleh buat cancel, saya akan dapat 20 tolakkan dengan 0.2x, ini akan dapat 100 per x sama dengan 21. Ini bagi sini akan dapat tolak so kita tolak dulu, tolak 1. Ini salin je, salin. Ini kosong ya, kita dah pindah ke sebelah. Okey, kita dapat ni. So dekat sini X tu ada pembawah X ya. So kita ini kita darabkan dengan X, darabkan dengan X, kita akan dapat negatif 1X. Yang ni darab X dapat 0.2 X kuasa 2, ini darab X dapat 100. Jadi pembawah dah tak ada. So kita susun dekat depan ni, negatif 0.2 X kuasa 2 diikuti dengan tolak X, tambah dengan 100. Okey, kalau tekan calculator dah boleh dah ni eh. Tapi kalau cikgu nak buat manual, cikgu kena dapatkan 1 dan positifkan dia eh. Cikgu darabkan dengan cikgu darabkan dengan 5 darab 5 20 10 1 ok, dengan negatif 5. So darab negatif 5 dapat X square, darab dengan negatif 5 cikgu akan dapat positif 5X, darab dengan negatif 5 cikgu dapat negatif 500. Ok, so buat ni X 500 ya, 200 400 225. Okey, 20 dengan 25, 5 negatif ni positif, ini negatif. Okey, so kita akan dapat X tolak 20, X tambah 25 dapat 0. Maka X tu adalah 20 atau negatif 25. Jadi kita ambil positif itu, nilai mungkin dia adalah mestilah positif ya. Nilai mungkin mestilah positif. So kita ambil iaitu 20 lah ya. So kalau kita tengok sini, jawapan kita adalah 20. Kita ada D eh. So jawapan kita adalah D. So okeylah. Subscribekan channel cikgu. Nanti kita jumpa lagi dalam video akan datang.